mencini musuh cok nih. Ah, mampus lu semua, mampus. Gila sih, auto bantai teman-teman ya, auto bantai guys ya. Oke, seperti gitu untuk gameplaynya. Gue memainkan game Mobile Legends di HP Oppo A37F ataupun HP kentang dengan menggunakan grafik full HD guys ya, full ultra banget guys ya. Oke, kalian bisa komen lagi pengen nyobain main game apa lagi dengan full HD atau Free Fire, PUBG, COD ataupun game Honky, apa namanya, Honor of King. Nanti gue bak. Yo, halo, what's up? Welcome back with me again, lagi teman-teman ya di channel YouTube gue Ngura Darah Tutorial. Oke, anjay. Oke, seperti biasa teman-teman ya, di video kali ini gue bakalan kasih tutorial lagi tentang HP Oppo A37F guys ya. Nah, untuk video kali ini gue pengen banget untuk mengetes guys ya, saat bermain game Mobile Legend gue pakai mode grafik yang sangat full HD banget guys ya. Kemarin gue udah bikinin konten cara mengatasi nge-lag pada game Mobile Legend. Nah, di sini gue pengen banget untuk memainkan game Mobile Legend dengan menggunakan grafik full ultra HD guys ya. Wow, gimana sih reaksinya guys ya memainkan game Mobile Legend dengan full HD banget di HP 37F ataupun di HP spek kentang ini guys ya, rendah banget guys ya. Oke, nah di sini kalian harus tonton ataupun simak video ini sampai selesai agar kalian itu tahu guys ya. Dan sebelum menonton video kali ini teman-teman ya, jangan lupa dibantu di subscribe dan juga di like agar aku tambah semangat lagi bikin konten tutorial lagi guys ya tentang HP Oppo A37F ini guys ya. Oke, tanpa banyak lama-lama kita langsung gaskan aja ke dalam inti videonya tersebut. Let's go. Nah guys ya, di sini kita gaskan aja langsung buka untuk game Mobile Legends-nya tersebut guys ya. Kita bakalan setting terlebih dahulu ke full kanan rata guys ya, ultra gitu loh. Gimana sih? Oke, kita masuk aja langsung ke dalam game-nya tersebut. Oke, nah untuk tampilan beranaknya seperti gini guys ya, kalian bisa lihat sendiri guys ya. Nah, kita setting terlebih dahulu ke pengaturannya tersebut. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri untuk pengaturan dari frame rate graphics kita pakai rendah ini teman-teman ya. Kita atur aja ke frame rate-nya ke tinggi. Oke, di sini bakalan ada tulisan pembaruan sistem guys ya. Kalau kita pakai frame rate tinggi memungkinkan Anda untuk menikmati grafik yang lebih halus tetapi juga menghabiskan lebih banyak baterai dan juga menyebabkan panas pada perangkat Anda guys ya. Crash atau lag pada game Anda, apakah ingin melanjutkan? Gaskan. Anjay, gila sih, kita pakai grafik yang tinggi banget dan di sini aktifkan. Oke, nah untuk mode HD-nya di sini kan non aktif, kita aktifkan aja teman-teman ya. Wow, gila sih, semua udah aktif dari garis tepi, bayangannya, filter putra warna, semua ini juga resolusi. Oh, kita disuruh satu-satu guys ya. Kita aktifkan mode HD aja teman-teman ya. Oke, kalian bisa lihat sini sudah semua tersetting dengan grafik full rata kanan guys ya, full HD banget guys ya. Nah, tampilannya seperti gini guys ya, kembali ke beranak teman-teman ya. Wow, gila sih, ini sih mulus banget guys ya untuk tampilannya. Apakah mulus saat bermain game tanpa nge-lag maupun juga patah-patah, gue gak tahu guys ya. Nah, di sini kita gaskan aja langsung cobain memainkan langsung di klasik guys ya dengan menggunakan grafik full rata kanan. Kita klik aja mulai teman-teman ya. Oke. Nah, di sini biar cepat kita langsung gaskan aja menuju ke dalam gamenya tersebut guys ya. Let's go. Oke teman-teman ya, di sini kita udah masuk langsung ke dalam game dari Mobile Legends-nya tersebut. Kalian bisa lihat sendiri, wow gila sih untuk grafiknya guys ya, gila GG banget guys ya, mulus. Di sini ada grafik garis-garis tepi itu gue aktifkan guys ya supaya kayak gimana sih ngetrend gitu lah guys ya. Ada efek-efeknya gitu guys ya. Kita pakai efek skillnya. Gila sih kelihatan guys ya efek dari HD-nya tersebut guys ya. Nah, untuk di sini gue tidak ada namanya nge-lag lagi guys ya. Ping sinyalnya stabil. Gue pakai apa namanya full HD ini guys ya. Oke, kalian bisa lihat sini. Anjay, mampus lucu badang nih bos. Badang nih bos. Mampus. Gila sih first blong teman-teman ya, gila sih. Oke, mantap banget guys ya. Kalian bisa lihat seri, tapi agak ada patah-patah gitu guys ya. Ya wajar, ini kan HP-nya spek kentang banget guys ya. Kalau kalian pakai HP yang speknya gede, wah pasti auto mulus banget nih gamenya guys ya. Tapi ini sih sudah bagus banget, cocok banget rekomendasi kalau kalian memainkan game Mobile Legends di HP kentang kalian ataupun HP spek RAM 2 kalian guys ya. Ini kalian bisa lihat seri guys ya. Wah, sini musuh cok nih. Ya, mampus lu semua, mampus.
Gila sih, auto bantai teman-teman ya, auto bantai guys ya. Oke, seperti gitu untuk gameplaynya. Gue memainkan game Mobile Legends di HP Oppo A37F ataupun HP kentang dengan menggunakan grafik full HD guys ya, full ultra banget guys ya. Oke, kalian bisa komen lagi pengen nyobain memain game apa lagi dengan full HD atau Free Fire, PUBG, COD ataupun game Honky, apa namanya, Honor of King. Nanti gue bakalan kasih ulti langsung guys. Gila sih, mampus teman-teman ya, mantap. Oke, kalian bisa lihat sendiri guys ya. Wah, gue gak kenapa masuk cok. Nih, nice shit. Kita auto bantai teman-teman ya, seperti gitu untuk gameplaynya. Gue memainkan game ini tersebut guys ya. Oke, sabar, kita cari sun aja di sini. Wah, kenapa lo? Ah, mampus lo. Gila sih, mega kill teman-teman ya. Mantap, mantap. Very next, very good, very well. Anjay. Coba dulu. Coba dulu. Boom. Oke. Nah, di sini cok. Langsung ulti. Ulti langsung bos. Gue gak apa-apa di. Anjir, gak mati cok. Gak mati anjay. Gila sih. Oke, sekian segitu aja. Kalian bisa lihat sini untuk gameplay gue ini memainkan game Mobile Legends di HP Pro 37F. No lag, no patah-patah dengan grafik ini. Nih, mampus lu. Mampus lu semua, mampus. Nice, gila sih. GG Gaming ini lagi satu cuk di bawah coy, gila sih. Di mid, mana lu? Gue kurung lu. Execute. Anjay, mantep banget guys ya. Oke, segitu aja. Gue pakai grafik ultra, tidak ada nge-lag sama sekali. Gue penasaran gitu loh, pasti nge-lag gitu loh patah-patah karena pakai grafik yang ultra banget. Sedangkan kita main di HP RAM 2GB, HP kentang banget guys ya, pasti auto nge-lag banget guys ya. Ataupun bisa jadi foreclose gitu loh, frame drop. Tapi ini tidak ada teman-teman ya. GG Gaming guys ya, gila sih. Oke, seperti itu untuk gameplaynya. Thank you buat kalian semua. Jangan lupa dibantu di subscribe agar aku tambah semangat lagi teman-teman ya. Bikin konten lagi tentang HP Oppo A37F ini ataupun HP kentang ini guys ya. Oke, thank you buat kalian semua. Dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya teman-teman ya. Oke, let's go. Mana lu? Legendary bos ya, gila sih. Oke. Di sini cok lagi satu aja cok. Lagi satu aja, cok. Legendary bos ya. Oke, bye.